di sini amat banyak dan saya amat tertariklah dengan beberapa perkara, ya, iaitu tentang tentang bagaimana mencegah wabak, ya, perlulah ada cara-cara yang lebih dekat. Dan juga saya suka sebab Prof. Jomo telah mengingatkan kita SOP itu bukanlah undang-undang. Vaksin itu sebenarnya vaksin yang dulu tu yang kita cocok sekali terus vaksin tu, itu adalah vaksin. Okey, tapi yang cocok kena cocok tiap tahun ni macam flu jab dan sebagainya. Itu menarik untuk kita diingati perbezaan SOP, perbezaan beberapa jenis vaksin dan sebagainya. Ya, dan hidup atau kerja ini memang satu yang paling rentan dan juga telah membuatkan hanya kerana hidup atau kerja ini telah banyak, ya, saya sebagai seorang yang dekat, hati saya dekat dengan isu-isu berkaitan dengan gender, keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak, ya, ini adalah disebabkan oleh pilihan hidup atau kerja. Ya, mereka dipaksa di rumah dan tidak ada duit dan sebagainya, dan jadilah isu-isu sosial yang lain. Contohnya, kalau duduk di flat, ya, anak-anak lelaki dan juga wanita, perempuan, mereka semua ada banyak tenaga, ya, nak pergi main bola, nak pergi main apa, lepas tu tidak boleh keluar, ya, dan rumah mereka kecil, ya, rumah kecil saja kalau di kawasan flat, rumah kecil. Ini telah membuatkan mereka mempunyai masalah mental dan sebagainya kerana mereka seorang remaja yang mempunyai banyak tenaga, ya, nak pergi main futsal tak boleh, nak naik basikal tak boleh dan sebagainya. Dan saya tertarik, ya, saya ni sebenarnya bekas pesakit COVID, ya, saya pada 15 Jun baru ni saya kena COVID, ya, dan waktu saya di hospital, saya pergi ke hospital swasta, keadaan teruk, ya, sebab COVID saya kena stage 3, suami saya nak dekat stage 4. Ya, apa yang terjadi adalah kami telah dinasihatkan oleh kawan sebab di hospital dia tak ada perubatan ubat yang betul-betul untuk rawat COVID, so dia bagi Panadol, antivirus dan sebagainya. Namun kawan saya di luar, seorang doktor telah menasihatkan kami cuba makan ubat, nama dia Ivermectin. Okay, kami pun cuba makan. Saya takut nak makan, saya suruh suami makan dulu. Sebab dia stage 4. Okay, saya biar dulu sebab saya baca macam takut sangat ubat ni, bahaya, kan. Okay, keesokan harinya saya tengok suami saya semakin sihat, ya, yeah, daripada bacaan virus dia 80 jadi 40. Jadi saya pun makan. Dalam masa 2 hari saya rasa sihat. Ya, yeah? Sudah tentu saya dinasihati oleh doktor, eh, bukan saya saja makanlah, tapi doktor bukan di dalam hospital, doktor daripada klinik, ya, sebab tu saya berani. Dan apabila kami sihat, kami macam hairat mengapa ubat ini diharamkan, ya, sedangkan ianya adalah sesuai untuk merawat. Kita tak mau cakap tentang vaksin, ya, bukannya kita nak mengatakan vaksin tak bagus, tak, tapi untuk rawatan ianya kurang disebut. Kita banyak sebut tentang swab, waktu swab, waktu kita nak mencegah, nak tengok positif atau tak, ataupun waktu mencegah. Tetapi apabila bab rawatan, ianya tidak betul-betul diterangkan dengan lebih baik. Apabila saya share tentang hal ini di FB, ramai yang mengatakan susah mereka hendak pergi hospital kerana penuh. Ya, dan mereka kata takkan nak makan Panadol saja kot, macam mana nak cari ubat itu. Tetapi oleh kerana telah diharamkan penjualan dia, ya, maka ianya sukar untuk didapati. So saya amat berharaplah kerajaan Malaysia untuk mengesahkan kerana ianya macam ubat cacing sebenarnya. Di Filipin jual di Watson sahaja, nama dia Ivermectin, dan dulu harga dia 50 sen, tapi oleh kerana sekarang ni telah diharamkan, dia jadi mahal. So kalau di ianya juga alhamdulillah kokus kesejahteraan rakyat Dewan Negara, okay, telah menerima cadangan, juga telah mengusulkan cadangan ini untuk menjadikan Ivermectin sebagai salah satu rawatan. Kerana ada doktor yang kena tangkap hanya kerana memberi kat pesakit. So saya pun hairan juga bab itu. So mungkin ada kaitan dengan
big pharma, ya, strategi perniagaan, dan perang dingin yang kedua yang telah disebutkan oleh Prof. Jomo. Dan saya amat berharaplah, ya, pada pilihan parlimen yang akan datang ini, jangan main-main politik kerana rakyat akan nampak seolah-olah main-main kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sharifah. Alhamdulillah Dr. Sharifah dan suami baik selepas mendapat jangkitan tersebut. Saya seterusnya mengadu-ngadukan Dr. Adhika Wahab, pengulas kita yang kedua. Beliau merupakan pakar dalam bidang antropologi dan hubungan antarabangsa. Sekarang beliau